Pemirsa, ular piton berukuran besar masuk ke rumah warga di Jalan Kemas Rindo Ogan Baru, Kertapati, Palembang. Ular sepanjang 5 meter tersebut sempat membuat panik pemilik rumah dan warga sekitar. Inilah video amatir yang direkam warga Jalan Kemas Rindo, Kertapati, Palembang saat tengah mengevakuasi seekor ular berukuran besar yang bersembunyi di dalam tanah lantai rumah. Dengan perlahan dan alat seadanya, warga mengeluarkan ular yang terkubur di dalam lantai dengan cara ditarik bagian ekornya. Selang beberapa menit, ular pun berhasil dikeluarkan warga dari dalam bongkaran lantai. Diketahui ular jenis piton berukuran 5 meter ini masuk ke tanah ketika pemilik rumah sedang melakukan renovasi lantai. Pemilik rumah terkejut melihat ada buntut yang keluar dari bongkaran lantai. Di snapper itu, jadi terjenguklah ular besar di selok pendasi itu, di depan pintu itu, sekitar 5 meter. Ular sawo. Pak, itu diduga datang dari mana tuh? Mungkin apa, dari rawa-rawa itu datang dia itu. Oh, di belakang ini rawa-rawa? Di rawa-rawa, belakang. Memang posisi ular itu di bawah lantai, Pak? Di bawah lantai, untuk lagi. Usai dievakuasi, ular kemudian dibawa ke tempat aman. Penemuan jenis ular piton di permukiman warga merupakan kali kedua. Warga pun kini semakin resah dan harus ekstra hati-hati atas kemunculan ular, mengingat di kawasannya terdapat anak kecil dan hewan peliharaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.